Day 3 of the season finally kita di Past Best Arena season kedua. Dan pertandingan hari ini ada antara, bentar ya gue lihat-lihat dulu. Mana sih? Oke, antara Sakti versus Romy. Ini adalah kedua finalis kita, pemenang week-week kita, week 1 sampai week 6. Yang gue tunggu-tunggu ya, karena gue inget banget Sakti itu Sakti juga, Romy itu Romy juga. Oke, Bayern Munchen versus PSG. Gue heran kenapa PSG ini sering diambil ya di akhir-akhir ini. Padahal kalau kita inget week-week kemarin, yang sering diambil itu Juventus, ya kan? Juventus, kalau nggak Juventus, Barca, ya kan? Itu aja terus ya kan? PSG itu paling dipakainya tuh 1-2 kali, tapi 3 hari berturut-turut dari day 1 sampai day ketiga hari ini sudah 3 kali dipick juga oleh player-player yang kita siarin. Ingat yang kita siarin ya guys ya, karena sebenarnya yang terjadi adalah di setiap harinya tuh kita ada 3 pertandingan, tapi kita siarin satu pertandingan buat kalian, yaitu ini ada Romy versus Sakti. Oke? Langsung saja ya, tanpa basa-basi gue ingetin sekali lagi ke kalian pertandingan ini atau Best Arena season kedua kita kali ini disponsori oleh Razer Gold, dan juga untuk PES-nya terima kasih untuk komunitas Liga 1 PES. Mantap. Oke, kita back to the game aja, langsung basa-basi lagi. Di menit ke-10 kali ini masih belum ada gol dari Bayern Munchen ataupun PSG, dan kali ini Sakti menggunakan PSG, Romy menggunakan Bayern. Oke, enggak ada lagi Juventus ya hari ini. Oke, Kimmich mencoba untuk langsung ngoper ke Goretzka. Goretzka ada Davies di sana, sepertinya langsung lari dari kiri sayap Bayern Munchen. Menjadikan 1-2 dulu. Goretzka mendapat Koman terhadap Douglas Costa. Koman mendapatkan bola lagi, dia kembalikan ke Douglas Costa. Seperti di sini tidak ada terjadi. Oh, tidak terjadi apa-apa, malah terjadi satu buah offside dari Bayern Munchen. Kali ini free kick untuk PSG ke depan, langsung ada heading yang sangat baik terhadap Mbappe, namun sayang sekali masih bisa dihadang oleh Bayern Munchen. Muller, Lewandowski berhasil melakukan bolanya seperti ini terhadap Douglas Costa lewat sayap kanan Bayern Munchen. Umpan rendah seperti di sini Lewandowski, gocekannya sangat baik. Muller, apakah berhasil? Oh, tidak bisa. Terjadi reset dulu seperti di sini, langsung diambil alih oleh Marquinhos dan masih bisa di possession oleh Bayern Munchen. Oh, gocekan kiri, namun sayang sekali kiper yang sangat baik dari PSG masih bisa mempertahankan gawangnya dan menyebabkan corner kick untuk Bayern Munchen. Kali ini Bayern Munchen dengan possession 62%, terjadi oh salto, namun tidak ada yang ditendang kecuali angin di sana sepertinya. Sule dari Bayern Munchen kali ini terhadap Lewandowski, operannya sangat baik namun dipotong oleh PSG. PSG seperti di sini terjadi deflection. Oh, ini berita buruk untuk PSG, sepertinya harus defense lagi. Koman masih menggiring-giring bola di sayap kiri Bayern Munchen. Kali ini sepertinya Goretzka ada di tengah sana, dioper ke bawah dulu, ada Douglas Costa Lewandowski masih bisa ditepis oleh kiper dari PSG. Sudah 2 gol yang bisa dihadang oleh PSG. Kali ini sepertinya umpan rendah dulu terhadap Koman. Zule, apakah langsung ditenang? Nope, masih ada Goretzka di sini. Goretzka masih dipermainkan oleh My God, Lewandowski melalui kaki jitunya di menit ke-25 berhasil mencetak 1 gol untuk Bayern Munchen. Kali ini PSG seperti langsung saja kepanasan, seperti ada langsung terhadap Icardi dapat ke bola aja. No, masih tidak bisa dikontrol oleh PSG. Kali ini sepertinya PSG ya, setelah kita lihat PSG 2 hari kemarin, PSG-nya sungguh PSG lah pokoknya guys ya. Sampai gue seberapa kali ngomong salah ya guys ya. Oke lah, itulah game changers ya. Kali ini sepertinya PSG-nya masih kurang-kurang nih. Malah Bayern Munchen yang cukup garang ya. Bayern Munchen, namun Bayern Munchen baru gue puji udah kecurian ya. Kali ini Di Maria sepertinya PSG langsung ke depan, counter attack Alaba berhasil memotong bola begitu saja dari PSG. Douglas Costa, kali ini Bayern Munchen, kita lihat apakah berhasil mendapatkan bolanya. Berhasilkah Douglas Costa? Tidak, langsung ada Mbappe, namun sayang sekali dihadang oleh PSG. Alaba, Kimmich, Sule.
Sule ke atas, kiri, sayap dari Bayern Munchen kali ini Davies. Davies Goretzka, Goretzka terhadap Kimmich. Kimmich ke depan ada Coman. Coman langsung umpan ke, umpan lagi ke atas Kimmich. Kimmich seperti di sini langsung terhadap Douglas Costa. Douglas Costa ke depan ada Lewandowski. Lewandowski tidak bisa seperti di sini tanpa temannya. Terjadi kita karena sayang sekali dia dilalui oleh PSG. PSG seperti di sini mendapatkan bolanya. Verratti. Verratti ke depan ada Icardi dipotong oleh... Kok gua jadi nge-rap, ya kan? Kok gua jadi nge-rap? Oke, okay, free kick untuk PSG sudah di sini. Sedikit terjadi foul. Siapa sih kipernya itu dari PSG? Harusnya Nafas ya, Oh iya, Nafas. Nafas memang the best ya, guys ya, untuk kiper. Kali ini PSG. Ke depan umpan lambung ada Icardi, apakah berhasil? Icardi, oh, pas heading namun saya sekali tidak mendapatkan momentumnya. Kali ini sepertinya masih di tangan kaki dari Bayern Munchen. Goretzka, Goretzka ke depan ada Coman namun saya sekali dipotong oleh Herrera. Herrera kali ini sepertinya langsung pas ke Di Maria. Di Maria cukup deras seperti itu, langsung diambil alih oleh Bayern Munchen kali ini The Müller. Terhadap Lewandowski, Lewandowski terlihat dipotong lagi oleh PSG. Ke depan ada Mbappe, Mbappe terhadap Icardi, Icardi masih one two seperti di sini. Oh, masih bisa diambil alih oleh Icardi. Namun sayang sekali diadang oleh dua orang sekaligus menyebabkan Icardi kehilangan momentum kali ini. Bayern Munchen counter attack terhadap Müller, Müller Lewandowski, Lewandowski. No, Lewandowski berhasil mencetak dua golnya. Gol kedua untuk Lewandowski dan juga Bayern Munchen di menit ke 42 dan kali ini. PSG haruskah menelan kekalahan setelah kita lihat ya dua hari kemarin PSG membantai semua tim, tapi sepertinya di sini PSG sedikit melempem ya di hadapan seorang Romi. Sakti sepertinya kurang sakti di hadapan Romi, namun kali ini sepertinya tidak ada yang tidak mungkin. Kita lihat memasuki injury time dari half time kita kali ini. Goretzka terhadap Müller, Müller terhadap Douglas Costa dipotong oleh Kimpembe, namun sepertinya peluit panjang sudah ditiup. Dan itu dia untuk the first half kita, 2-0 skor sementara kita kali ini. Dan kita kembali langsung saja ke babak kedua atau the second half. Neymar dari PSG sepertinya mulai menyelowkan pace permainannya ya dari PSG. Tapi itu tidak cukup untuk di hadapan Romi. Romi seperti di sini langsung nyerang. Ada 2 lawan 2. Namun sayang sekali dari Kehrer berhasil mendapatkan bolanya Marquin Hoss kali ini. Terhadap Di Maria. Di Maria dihadang oleh Kimmich. Kimmich dan terjadi foul. Untuk siapa nggak tahu. No, untuk PSG guys. Oke, okay, PSG. Kedepan ada Pablo Sarabia. Masih 2-0 skor sementara. Kali ini sepertinya Müller langsung ke depan ada Coman. Coman diambil oleh Verratti. Verratti terhadap Pablo Sarabia. Pablo Sarabia ke depan ada Icardi. Icardi ngoper ke bawah ada Neymar. Neymar apa berhasil? No! Masih bisa dihadang oleh Bayern Munchen. Dan kali ini Douglas Costa langsung ke depan lari sekencang-kencangnya sepertinya di sini. Terhadap Müller lewat sayap kanan sepertinya di sini dari Bayern Munchen. Lewandowski sudah menunggu di sana. Apakah berhasil? Lewandowski! Gol ketiga kah? No, Lewandowski masih bisa dikontrol oleh Lewandowski. Dan itu dia hat-trick dari Lewandowski sebagai player terbaik dari Bayern Munchen. 3-0 PSG harus segera pulang bawa koper sepertinya di sini. PSG LGD masih dengan PSG LGD itu dari kemarin ya Allah. Maafkan aku game changers. Oke, PSG tolonglah nggak pakai LGD lagi ya guys. Gue jadi malu ini guys. Ah nggak apa-apa lah ya. Tipo-tipo dikit. Oke, langsung saja kita back ke lapangan hijau kali ini. Icardi. Icardi, Icardi masih bisa dihadang oleh Bayern Munchen. Bayern Munchen ke depan langsung ada Müller. Kamu Müller berhasil kah mendapatkan bolanya? Sepertinya berhasil, ada Coman soalnya di sana. Coman terhadap Kimmich. Kimmich, Kimmich, Kimmich ke depan ada Douglas Costa. Oh, umpan dada yang sangat baik, umpan kepala yang sangat baik Müller. Woo! Bayern Munchen is on fire, guys. Oh my god. PSG no. PSG udah bukan jadi tim lagi kayaknya ini ya di depan seorang Romi sepertinya di sini. Oke, PSG sepertinya di sini tidak akhirnya kalian langsung di shoot, namun Dewi Fortuna masih berada di pihak Bayern Munchen dengan dukun yang sangat baik.
Masih kena Mister Gawang dong. Oke, okay. Draxler terhadap Mbappe. Ada Sule juga di sana namun berhasil ke Draxler. Pas yang cukup dramatis menyebabkan offside untuk PSG. Kali ini Bayern Munchen mendapatkan free kick. Dan gimanakah akan dieksekusinya? Lompas atau kelompas? Kita lihat ya. Oh, diganti dulu. Pablo Sarabia diganti Gueye. Oh, Rafinha. Oh, Gueye. Oh, siapa jadinya ini? Rafinha, jatuh Rafinha. Oke, okay. Gueye masuk ngantin Verratti. Oke, okay, terjadi pergantian pemain dulu ya dari tim PSG. Kali ini sepertinya dari Munchen. Apakah berhasil menang ya? Karena memang sudah sisa 25 menit waktu permainan. Kali ini Hernandez terhadap Javi Martinez. Terhadap Hernandez lagi. One two yang sangat baik. Kita lihat ya. Masih ke depan. Dari Bayern Munchen. Apakah menambah poin-poin gol untuk menjadikan 5-0 di sini? Masih tidak efektif. Namun Muller berhasil mendapatkan bolanya. Terjadi umpan terobos. Namun sayang sekali dipotong oleh Diallo. Ke depan ada Draxler. Draxler di sliding yang cukup rapi dan juga bersih seperti di sini dari Bayern Munchen, namun itu tidak cukup untuk mengambil possession dari PSG. PSG kehilangan bolanya lagi? Tidak. Ternyata langsung ada Draxler, langsung Mbappe, Mbappe shoot. No, itu chance untuk PSG dan akhirnya terjadi gol. Pertama PSG melewati kaki Neymar. Skor sementara kita hari ini 4-1. Ternyata di menit-menit terakhir, di menit ke-70 lah gol pertama PSG. Namun itu tidak cukup membuat permainan Bayern Munchen cemberut karena masih ada 3 gol yang harus dikejar oleh PSG. Javi Martinez kali ini. Javi Martinez, ke depan ada Muller. Muller dipotong oleh Kimpembe, ada Mbappe juga di sini sepertinya dipotong oleh Sule. Sule langsung terhadap Javi Martinez. Terhadap Javi Martinez lagi Kimmich, ada Coman juga di sana. Kita lihat Rafinha, ke depan ada Neymar. Neymar dipotong oleh Davies, langsung terhadap Javi Martinez. Wancu yang sangat baik. Kimmich juga sama dioper oleh Davies. Kita lihat tidak ada Sain terhadap Alaba. Alaba langsung lari sayap kanan. Umpan yang sangat baik di sana terhadap Muller. Langsung dioperkah? No, apakah on goal? Tidak. Berhasil dikontrol oleh PSG. Kita lihat di sini memasuki menit ke-80 PSG mencoba untuk menyerang. Umpan terobosan yang sangat baik Neymar kali ini, 2-on-2 situation. Kali ini kita lihat Neymar apakah berhasil mengoper bolanya. Neymar tendang, Neymar masih deflected dan menyebabkan corner kick untuk PSG. Neymar executing the ball kali ini sepertinya langsung balarung masih bisa dihadang oleh Bayern Munchen, dikontrol oleh Bayern Munchen. Seperti di sini kedepankan ada Gueye juga dari PSG. Kita lihat PSG menyerang, menekan. Rapinya diadang oleh Kimmich. Kimmich seperti sama, langsung terjadi counter attack ya, Muller. Mengangkat dari Sain, lari bersama-sama seperti dari Bayern Munchen. Lewandowski, kita lihat di sini apakah berhasil mendapatkan bolanya? Tidak bisa sepertinya. Oh, sliding mencoba untuk langsung intercept, namun sayang sekali masih tidak bisa mendapatkan interceptnya. Kali ini PSG ke depan ada banyak permainan dari PSG, namun sayang sekali masih hanya mencetak satu gol memasuki menit ke-88. Kimmich mencoba untuk menghadang dua orang sekaligus. Kimmich sepertinya di sini ngoper dulu ke Hernandez. Hernandez ke Javi Martinez. Javi Martinez coba mengirim bola terhadap Sain, langsung ke Muller. Muller ke Coman. Coman sepertinya di sini mendapatkan foul. Free kick untuk siapa ini? Free kick untuk Bayern. No, ini free kick yang cukup bahaya. Kita lihat di sini langsung aja ditepis oleh kiper PSG Navas. Corner kick untuk Bayern Munchen. Kita lihat sini ada Coman yang menunggu, namun sayang sekali gue ya berhasil menangkap bolanya. Icardi dipotong saja. Nice play di sini dari PSG. PSG ke depan ada Mbappe. Mbappe coba untuk wancu seperti di sini. Mbappe langsung ditendang. Mbappe, Dewi Fortuna kembali lagi. Oh, apakah yang terjadi di game ini? Oke, okay, game changers itu dia untuk day ketiga kita. Pertandingan yang kita sajikan dari Bubu Gaming Best Arena Season kedua, PSG versus Bayern Munchen. 4-1 dan dimenangkan oleh Romy dengan skor yang cukup telak ya guys ya. Sepertinya di sini menjadi PR untuk player-player PSG kalau di hadapan Romy ya guys ya.
Dan gue akan bacain dulu untuk klasmen sementara kita di day ketiga atau hari ketiga. Dengan Deddy Iluzi masih di atas ya, teman-teman. Deddy Iluzi dengan 2 kemenangan. Matchnya sudah 3 sebetulnya. Dengan skor 6. Romy dengan 6 scores juga. Jeju dengan 6 scores juga. Baim GM dengan 3 skor. 3 poin lah ya, masa skor sih? 3 poin. Puturiki dengan 3 poin dan Sakti dengan 3 poin di urutan ke-6. Itu dia teman-teman, masih selisih satu kemenangan aja ya dari. Cuman yang namanya liga ini, yang namanya kalah itu bukan opsi ya biasanya. Oke, itu dia untuk pertandingan hari ini. Gue NG pamit undur diri dulu, sampai jumpa di day ke-4 atau besok hari guys. See ya.